Dahulu kala, terdapat sebuah negara kecil dengan raja dan ratu yang sangat baik. Dalam perlindungan King of Light, kerajaan tersebut hidup dengan damai. Namun, jauh di bawah tanah, terdapat Dark Lord yang akan menyerang negeri tersebut. Dark Lord kemudian mengirim Alice yang merupakan seorang Vampire Queen. Ia sangat cantik dan mempesona. Kehadirannya ditugaskan untuk merayu sang raja. Rencana Dark Lord berhasil, raja terpikat dengan Alice dan mulai berhenti untuk pergi ke istana. Bahkan ia sudah tidak merawat sang ratu dan juga kerajaannya. Pengkhianatan raja membuat sang ratu cemburu dan memutuskan untuk membuat kesepakatan dengan Dark Lord. Ia meminta agar berpenampilan seperti gadis muda dan cantik. Setiap harinya, para gadis muda dan cantik di negeri tersebut hilang satu persatu. Negara tersebut semakin lemah dan akhirnya muncul kegelapan yang menyelimuti sang ratu. Ia berubah menjadi seorang ratu yang keriput dan menakutkan. Hingga setelah 1000 tahun lamanya, dalam kerajaan tersebut hanya tersisa sang ratu, yaitu Vexana.